Berada di Hotel Ayola Lalisa yang ada di Jalan Raya Nginden nomor 82 Surabaya. Dan saya juga sudah bersama dengan seorang yang masih muda tapi begitu menginspirasi. Beliau adalah Mbak Rika Kuswarini. Dia adalah program Signature, program yang mengulas tentang profil sosok muda yang sukses dan menginspirasi. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Ayola Lalisa yang ada di Jalan Raya Nginden nomor 82 Surabaya. Dan saya juga sudah bersama dengan seorang yang masih muda tapi begitu menginspirasi. Beliau adalah Mbak Rika Kuswarini. Dia adalah seorang staf dari P2 PTM dan Keswa Kabupaten Pasuruan. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang serba-serbi profesi yang sedang digeluti saat ini, yang dilihat dari sudut pandangnya sebagai seorang profesional. Apa kabar Mbak Rika? Baik. Iya. Mbak Rika, saya tertarik sekali ya dengan bidang yang saat ini sedang digeluti oleh Mbak Rika. Gimana sih ceritanya bisa terjun dan berkecimpung di bidang ini? Sebenarnya saya dulunya sekolah di perawat, ya. Terus saya ditugaskan waktu itu, setelah lulus saya ditugaskan di puskesmas terpencil, luar terpencil, terpojok, ya, itu puskesmas Noko Jajar, dari daerah mau ke penanjakan Bromo waktu itu. Saya bekerja di situ di UGD dan perawatan. Setelah itu beberapa tahun, 7 tahun saya mendalami di Noko Jajar, akhirnya saya dipindah ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu saya dipekerjakan di bidang jam sarkes waktu itu, bagian ngurusi masyarakat miskin untuk baru 2 tahun 3 tahun baru saya dipindah di P2, waktu itu masih PTM, masih bukan PTM, imunisasi dan surveillance. Akhirnya tahun kemarin, tahun 2017 ini, bukan, kita ada STK baru, saya dipindah bagian PTM dan Keswa, kesehatan jiwa di situ. Setelah pertama itu kan kasus baru buat saya untuk kesehatan jiwa, kok seperti ini, orang-orang seperti ini, ini adalah tantangan baru buat saya. Kok seperti ini, akhirnya saya mendalami, akhirnya saya suka dengan profesi ini karena berhubungan langsung dengan apa, orang-orang dengan kebutuhan khusus. Karena selama ini kan orang-orang itu tidak dihiraukan oleh kita, dan mungkin dari jenengan juga bisa seperti itu kan, maksudnya mentiadakan orang seperti itu dan membuang orang seperti itu. Dan saya sangat menikmati pekerjaan ini sampai akhir, sampai bulan ini itu kita menikmati. Awalnya pernah kepikiran nggak akhirnya terjun di bidang ini, atau pas waktu itu kan karena ditugaskan gitu sebenarnya memang sudah pernah kepikiran sebelumnya? Sebenarnya nggak kepikiran untuk iya untuk apa? Untuk ngerumati apa untuk ngopeni atau gimana dengan orang-orang seperti itu, tapi dengan luar biasa sekali, saya menikmati sekali gitu ya. Adalah suatu anugerah untuk mendalami menjadi programmer kesehatan jiwa di Kabupaten Pasuruan gitu loh. Seperti itu. Apa karena dari totalitas, atau mungkin tiba-tiba kayaknya ilmunya menarik ya untuk dipelajari, memang seperti itu? Bukan ilmu yang menarik, tapi apa,
orangnya yang menarik di situ. Dan kita merasa iba, oh seperti ini. Dan pertama kali saya terjun di situ, dan ada lapangan dengan dipasung-pasung orang itu. Karena kami adalah yang dipasung adalah waktu di Kabupaten Pasuruan 82 orang. Yang bebas waktu itu belum semuanya. Kayak aku berkecimpung gimana rasanya ya. Aku itu harus membawa dipasung oleh dinas kesehatan atau memang bukan di itu di rumahnya masing-masing, di rumah masing-masing. Dan masing-masing. Itu kadang di rumahnya masing-masing ditampung. Nah, makanya itu saya tergetar aja. Ya, aku harus bekerja ini harus ikhlas, iya, harus sepenuh hati seperti itu. Ya pasti bukan karena tuntutan tugas, saya harus ikhlas untuk mendalami semua itu. Dan itu 82 orang. Ya alhamdulillah, iya, dengan jerih payah tim kami di Kabupaten Pasuruan dan Puskesmas programmer Puskesmas, akhirnya kami bisa membebaskan. Ya, alhamdulillah sisa 2 atau 3 orang untuk yang dibebaskan itu. Seperti itu ya. Sekarang sampai sekarang itu seperti sekarang. Biasa. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Mbak Rika sendiri mimpinya apa sih? Kalau mimpi saya ya. Sebenarnya dulu itu mimpi saya cuma jadi perawat. Ya paling enggak perawat di sebuah rumah sakit gitu loh, sebuah rumah sakit. Ya. Seperti itu. Terus cuma jadi sekolah lagi gitu aja, enggak kepikiran untuk sampai ke situ gitu loh. Tapi akhirnya juga terjadi juga gitu ya, menjadi perawat. Tapi sekarang lebih passionnya lebih dalam. Iya seperti ya. Itu. Tantangannya apa sih? Banyak sekali tantangannya. Cuma tantangannya banyak sekali, tapi dari diri kita sendiri sebenarnya. Malah dari diri sendiri. Tantangan karena kita harus menata niat kita dulu. Tujuannya apa? Kita menolong mereka benar-benar untuk sembuh total dan stabil. Apakah karena tuntutan dari pekerjaan? Jadi ditutup. Kalau sudah tantangan itu kita lewati, kita juga, misalnya, kalau saya punya problem di rumah, nah itu kan tantangan. Kalau kita kerja, kalau tidak menggunakan hati, otomatis problem itu juga akan ikut. Nah, sebenarnya yang kita hadapi adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. Menseu, jangan sebut orang tidak waras ya. Kita nyebutnya orang dengan gangguan jiwa. Jadi, kalau kita sudah menatanya kita untuk membantu mereka, biarpun pekerjaan di rumah begitu stresornya dengan anak-anak, otomatis kita akan mendalami dia itu. Kita menjadi bagian itu, menjadi keluarga itu, seperti itu tantangan. Baru yang tantangan yang kedua adalah keluarga. Keluarga dari pasien dengan orang dari keluarganya Mbak Rika sendiri gimana? Kalau dari keluarga saya semua menerima karena kita sudah berkomitmen dan bermufakat sama anak-anak. Ibu datang jam segini, pulang jam segini karena ininya ditangani seperti ini, tidak seperti yang dulu gitu. Oh iya, sudah siap, mereka sudah kita mufakat untuk seperti itu. Dan itu harus di, kalau hari Sabtu sampai Minggu libur, kalau kecuali hari Sabtu. Seperti itu, jadi mereka sudah benar-benar mengerti insya Allah seperti itu. Kalau untuk keluarga pasien sendiri tantangannya di mana ya? Kalau keluarga pasien sendiri itu kadang mereka kok tidak yakin dengan kesembuhan pasien. Nah, malah dari situ ya? Iya, itu yang jadi masalah. Malah yang jadi masalah, kenapa? Karena kalau keluarga pasien tidak mendukung dan mereka tidak yakin dengan kita, secara otomatis kita kerja juga kan asal-asalan, janji kita kerjanya juga akhirnya sia-sia seperti itu. Akhirnya kita harus memotivasi keluarga dulu, baru ke pasien, baru kita ngerjakan pasien. Kalau keluarga sudah oke, sudah siap, mungkin ada 5 keluarga di situ ya, tapi ternyata salah satu tidak mau, tapi tetap kita dorong untuk selalu memotivasi pasien untuk selalu sembuh. Kalau sudah keluarga sudah siap, sudah mau, dan mungkin dari masyarakat kita juga bisa merangkul mereka gitu, dari masyarakat, tokoh masyarakat, desa-desa juga kita rangkul, dari Bambinsa, polisi, semua kita rangkul untuk membebaskan pasung atau orang dengan gangguan jiwa tersebut. Luar biasa. Gitu. Untuk infonya dapat dari mana Mbak Rika? Nah, ini kan data kita punya Puskesmas. Ada di Kabupaten Pasuruan adalah Puskesmasnya ada 33 Puskesmas. Nah, 33 Puskesmas di situ. Kita minta data di situ. Jadi suruh data lagi, deteksi lagi gangguan jiwa. Kalau misalnya pasung atau apapun kita masukkan ke data khusus pasung. Ada alamatnya di situ semuanya gitu. Nah, setelah itu kalau mereka tidak bisa menangani, baru kita terjun langsung bersama tim. Sebenarnya tim kita ada
ada empat di situ, ada kasih saya, ada teman saya dua di situ deh, yang membantu kan, membantu saya untuk melaksanakan program ini gitu. Jadi kunjungannya apakah rutin, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali seperti itu, Marika? Sebenarnya kalau masalah kunjungan itu kita serahkan untuk ke Puskesmas. Kalau memang masalah itu sangat berat, berat sekali ya, misalnya keluarga programmer dari Puskesmas tidak bisa mengatasi, ataupun keluarga momoan, akhirnya kita juga langsung terjun. Bisa kalau misalnya pertama contoh aja ya, contoh aja pasien keluarga tidak mau salah satu, kita ke sana, kita kunjungi dengan tim, kita kunjungi, kita ngomong-ngomong, ngobrol sama pasien, pas keluarga pasien, oh segini bu, gini. Udah, kalau mereka setuju, oke, langsung kita memberikan tindakan di situ, tindakan baru nanti 2 bulan atau 3 bulan, kalau perkiraan saya seperti itu, 3 bulan atau 2 bulan, insya Allah pasien itu bisa stabil dan bisa dibebaskan pasungnya gitu. Luar biasa ya, menarik sekali ya. Oke, tahan sebentar, kita akan break dulu, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut.